Polres Singkawang, Kalimantan Barat menangkap seorang perampok minimarket. Dalam aksinya, ia mengancam korban dengan menggunakan pistol mainan. Seorang perampok diringkus Polres Singkawang di persembunyiannya di Singkawang Tengah. Pelaku AC 2 pekan lalu merampok di minimarket yang berada di wilayah Pasiran Singkawang Barat. Ia pun mencoba kabur sehingga polisi terpaksa menembak kakinya. Saat merampok, ia mengancam kasir menggunakan senjata yang ternyata senjata api mainan. Ia memaksa kasir menyerahkan uang tunai yang ia gunakan untuk membayar angsuran motor. Senjata yang dipergunakan oleh tersangka ini ternyata hanya senjata mainan yang jenisnya plastik, yang menurut keterangan dari pelaku, senjata mainan tersebut didapat di pinggir jalan. Betul bang, kita udah ya, sama. Saat merampok, aksi pelaku terekam CCTV sehingga dengan mudah pelaku ditangkap. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Mizar, TV One mengabarkan.